Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajahau. Kembali lagi bersama Lausche Belajar Bahasa Mandarin. Oke. Untuk video kali ini Lausche akan mengajarkan bagaimana menanyakan alamat dalam bahasa Mandarin ya. Menanyakan alamat dalam bahasa Mandarin itu cara ngomongnya Ni jia zai shenme difang. Coba kalian di rumah harus mengikuti Lausche di sini ya. Jadi biar kemampuan kalian tidak pasif. Oke. Ayo, ulangi sekali lagi di rumah. Bilangnya gimana? Ni jia zai shenme difang. Oke, pinter ya. Oke, Lausche seperti biasa Lausche akan menulis pininya ya. Ini cara bacanya Ni jia zai shenme difang. Oke, Lausche akan tulis hansenya di bawahnya ya. Ni Ni jia. Ini cara penulisan cai. Ini penulisan shenme. Oke, ini difang. Nah, ini pininnya atau cara bacanya, ini hansingnya atau tulisan Cina. Oke, Lausche ulang lagi. Cara ngomongnya adalah Ni jia zai shenme difang. Apa? Ni jia zai shenme difang. Artinya rumah kamu di mana? Jawabnya, jawabnya Lausche tulis di bawahnya ya. Nah, ini jawabnya adalah Wo jia zai. Rumah saya di. Nah, Wo itu saya, jia itu rumah, zai itu di. Jadi rumah saya Wo jia zai titik titik. Oke, paham ya? Oke. Seperti biasa, Lausche akan tulis hansenya di bawahnya ya. Nah, Wo jia zai titik-titik. Nah, Lausche kasih contoh misal rumahku di Beijing. Nah, jadi Wo jia zai Beijing ya. Contoh ini itu sebagai contoh aja. Jadi kalian bisa mengganti alamat kalian sesuai dengan alamat kalian sendiri-sendiri. Jadi Wo jia zai titik-titik. Kalau di sini Lausche kasih contoh Wo jia zai Beijing. Oke, Lausche akan mengulangi lagi tadi untuk menanyakan alamat itu cara ngomongnya Ni jia zai shenme difang. Jawabnya Wo jia zai titik-titik. Rumahku di Beijing. Cara ngomongnya Wo jia zai Beijing. Apa? Wo jia zai Beijing. Oke, sekian video yang udah Lausche ajarkan. Nanti tunggu video Lausche selanjutnya untuk belajar bahasa Mandarin dengan berbagai topik ya. Cai jian.